Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Maka pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan tentunya dengan semangat. Pada pembelajaran kali ini kembali dengan Bu Rizky ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, cuaca, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini adalah 1. Dengan memperhatikan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara tulis dengan benar. 2. Siswa dapat menyusun informasi tulis tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4. Siswa dapat menyimulasikan cara bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 5. Siswa dapat menjelaskan cara penjumlahan pecahan berpenyebut sama. 6. Siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan berpenyebut sama. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perkiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perkiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Kata itu adalah perkiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Kata Siti. Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton perkiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini, kata Lani. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan, kata Siti. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah, kata Lani. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa, kata Lani. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Nah, pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. 1. Apa yang akan kamu lakukan? 2. Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? 3. Kapan rencana tersebut dilakukan? 4. Di mana akan dilakukannya? 5. Mengapa tidak jadi dilakukan? 6. Bagaimana solusinya? Susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini. Ukur contohkan ya. 3 anak, siswa kelas 3 yaitu Indra, Budi, dan Agam berencana akan bermain layang-layang bersama. Ketiganya sudah berkumpul di teras rumah Agam sore itu. Bagaimana? Sudah siap main layang-layang, Bud? Kata Indra. Sesuai rencana sih, memang sore ini. Sayangnya cuaca mendung, kata Budi. Iya, sayang sekali, kata Agam.
Kata Bu Guru, saat cuaca mendung sangat berbahaya bermain layang-layang. Mengapa bisa begitu, Ndra? Jawab Agam. Saat cuaca mendung sering terjadi kilat dan petir. Wah, mengerikan sekali, kata Budi. Sebaiknya kita batalkan saja rencana sore ini, bagaimana Bud? Sebaiknya sih begitu, kita laksanakan saat cuaca cerah bagaimana Ndra? Saya setuju, diganti lain waktu saja, jawab Indra. Akhirnya rencana bermain layang-layang ditunda demi keamanan diri masing-masing. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku, buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tentang tarian apa saja yang ada di Indonesia? Terdapat tarian Ratu Jaro dari Aceh, tari Tortor dari Sumatera Utara, tari Piring dari Minang, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Balendadas dari Kalimantan Tengah, tari Renso dari Sulawesi Utara, dan tari Pendek dari Bali. Juga tari Reog dari Jawa Timur. Tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya, tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita, boleh dari berbagai daerah. Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara, kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua, teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi dua bagian, lalu dipotong lagi menjadi empat bagian. Siti baru memakan seperempat bagian. Ia akan melanjutkan seperempat bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ingat, menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, cukup pembilangnya saja yang dijumlahkan. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukanlah dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. Nomor 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah, kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, kalian cari operasi matematikanya. Berarti 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Soal nomor 2. Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah? Maka 1/5 ditambah 3/5 sama dengan 4/5. Jadi jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah adalah 4/5. Soal nomor 3, ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk satu loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Maka cara menjawabnya, karena 3 loyang berarti 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4.
Maka jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu adalah 9/4. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5 silakan dikerjakan di buku catatan masing-masing. Usai sudah untuk pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar mengenai pengaruh perubahan cuaca pada aktivitas manusia. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai tari tradisional yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai pecahan berpenyebut sama. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kali ini, maka kerjakanlah evaluasi di bawah ini. Jangan lupa beri identitas berupa tema 5, subtema 3, pembelajaran 5, juga hari dan tanggal. Tak lupa, Bu Guru juga akan selalu mengingatkan untuk sholat 5 waktu, rajin belajar dan murojaah, hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian selalu jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.